Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Deba Depari. Pemirsa, sebuah perusahaan ekspedisi yang berkantor di kawasan Cengkareng, Jakarta ditutup sementara. Ditutupnya perusahaan itu karena kedapatan tidak mematuhi aturan protokol kesehatan yang diberlakukan di masa pandemi COVID-19. Upaya memutus tali penyebaran COVID-19 di klaster perkantoran, petugas gabungan gencar menggelar inspeksi mendadak. Inspeksi pun menyasar ke perkantoran Ruko 1000 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sesaat sidak, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi itu kedapatan tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Pelanggarannya mulai dari tidak menjaga jarak sampai dengan mempekerjakan lebih dari 50% karyawan. Perusahaan itu pun terdera sanksi ditutup sementara selama 3 hari ke depan karena melanggar protokol kesehatan di masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Deba Depari. Wassalamualaikum.